wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji, mempelajari hadis ke-20 yang berkaitan dengan masalah rasa malu. Idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Bapak dan Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis ke-21. Al-hadis al-hadi wal ishrun, hadis ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, dan dikatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku di dalam Islam suatu perkataan yang tidak aku tanyakan kepada selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah dalam keimanan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-21 ini berbicara tentang salah satu sifat yang sangat penting yang wajib kita miliki, yaitu sifat istiqomah. Sebelum kita mempelajari apa itu istiqomah, terlebih dahulu kita ingin mengingat kembali makna iman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengatakan aku beriman kepada Allah. Apa makna, apa arti dan makna dari iman tersebut? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dulu kita pernah membicarakan tentang makna iman.
di dalam hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada beliau makna iman, iman, Islam dan ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Bapak dan Ibu, kita mulai dari kata, dari mengingat kembali makna iman. Para ulama kita menjelaskan iman menurut bahasa al-iman itu berasal dari yang pertama al-amnu. Al-amnu yang artinya rasa aman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan atau mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi iman menurut bahasa artinya al-amnu, rasa aman. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita, arti iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, artinya membenarkan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang membenarkan. Secara bahasa artinya membenarkan atau percaya. Itu adalah arti bahasa. Kemudian iman menurut istilah. Nah, iman inilah yang dimaksud dengan, kalau kita berbicara tentang iman, maka iman ini yang dimaksud. Iman menurut istilah, bukan iman menurut bahasa. Para ulama kita mengatakan iman menurut istilah memiliki tiga makna yang satu sama lain saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian yang kedua qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan, mengamalkan dengan anggota badan. Ini unsur keimanan yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa artinya? Artinya bahwa kita orang yang beriman tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya meyakini dengan hati, tetapi apa yang kita yakini dalam hati harus kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan harus kita amalkan dalam bentuk yang nyata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk lebih jelas mari kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan pengertian iman menurut istilah. Di dalam surat Shad ayat 82 atau 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fa bi'izzatika la'uyyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin."
Iblis menjawab, qala, Iblis menjawab berkata, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Bapak dan Ibu, ayat ini apa hubungannya dengan masalah keimanan? Hubungannya adalah perkataan Iblis. Iblis mengatakan fa bi izzatika, demi kekuasaan. Perkataan Iblis ini memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya Iblis meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dan membenarkan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Akan tetapi kemudian apa yang dia yakini itu dia ucapkan. Qala, dia berucap, dia berkata. Bapak dan Ibu, tetapi apa yang diyakini dan diucapkan oleh Iblis sama sekali tidak bermanfaat baginya. Sebab apa? Sebab Iblis ini tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap beriman. Iblis tidak dianggap beriman hanya karena ucapan dan keyakinan yang dia miliki. Karena Iblis ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mengaplikasikan atau tidak mengamalkan apa yang ia yakini dan apa yang ia ucapkan. Maka Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk taat kepada Allah. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka jadilah Iblis termasuk makhluk yang kafir kepada Allah. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 9. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim." Dan sungguh jika menanyakan kepada mereka, mereka itu siapa? Mereka adalah orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir. Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Semuanya diciptakan oleh Allah. Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan ayat ini. Orang-orang musyrik, orang kafir, yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka semua mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya orang-orang musyrik pun meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Dalam hal ini adalah Allah yang mencipta alam semesta. Tetapi apa yang diyakini dan diucapkan oleh orang musyrik sama sekali tidak bermanfaat. Sama sekali tidak menjadikan mereka masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman. Artinya keyakinan dalam hati dan ucapan kalau tidak disertai dengan amal perbuatan tidak ada artinya sama sekali. Kita lihat lagi ayat berikutnya.
Surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian." Padahal mereka itu sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Wa minan nas, dan di antara manusia. Siapa manusia yang dimaksud dalam ayat ini? Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Orang munafik. Orang munafik mengatakan, "Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari akhir." Tetapi ucapan mereka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma bimu'minin." Sama sekali mereka bukan orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu, kenapa Allah tidak mengakui keimanan mereka? Karena mereka hanya mengatakan dengan mulut mereka sesuatu yang tidak mereka yakini dalam hati. Jadi ucapan sama sekali tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan keyakinan. Orang-orang munafik mengucapkan beriman dan mereka mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Umpamanya mereka salat, mereka zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu minta dilihat oleh orang dan mereka juga berzikir, ya. Wa la yadhkuruna Allah, dan mereka tidak berzikir melainkan sedikit. Mereka juga melaksanakan salat. Salat itu amal. Wa idza qamu ila sholati qamu musala. Kalau mereka bersolat, mereka kerjakan dengan bermalas-malasan. Di dalam hadis lain, di sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa mereka sholat asfalus salawat indal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Apa artinya? Artinya orang munafik pun salat walaupun mereka rasakan berat untuk melaksanakannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ucapan dan keyakinan tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, dan juga iblis. Kemudian ucapan dan amal jika tidak dilandasi dengan keyakinan dalam hati juga tidak ada manfaatnya. Sebagaimana yang diyakini atau dimiliki oleh orang-orang munafik. Bapak dan Ibu, ada pun orang beriman. Iman yang sesungguhnya adalah satu, keyakinan dengan hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bitu'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imadatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah mengatakan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan, sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang daripada iman. Bapak Ibu, hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita, menjelaskan bahwa iman itu, unsur iman yang tiga, keyakinan, perkataan dan perbuatan,
tercantum atau terdapat dalam hadis ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah makna iman yang dulu pernah kita bahas. Selanjutnya kita masuk kepada makna istiqamah. Pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi adalah qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah kamu dalam keimanan itu. Nah, apa makna istiqomah? Bapak dan Ibu, mari kita lihat arti al-istiqomah. Al-istiqomah itu artinya lurus, al-mustaqim. Al-mustaqim sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam sholat kita, dalam surat Al-Fatihah, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi al-istiqamah artinya adalah lurus. Itu makna bahasa. Jadi secara bahasa al-istiqamah artinya lurus. Ya. Kemudian para ulama kita menjelaskan arti istiqamah yang dimaksud dalam hadis tadi adalah istiqamah dalam arti istilah atau menurut istilah, yaitu meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus. Meniti as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus, agama Islam. Meniti jalan agama yang lurus, meniti jalan agama, ajaran agama, tanpa menyimpang sedikit pun ke kanan ataupun ke kiri. Di orang yang istiqomah adalah orang yang berada di dalam agama, dia jalan lurus, tidak menyimpang dari agama itu, baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian istiqomah itu menyangkut dalam hal apa? Para ulama kita mengatakan istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan kepada Allah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Jadi kalau kita katakan, para ulama mengatakan istiqomah ya, itu adalah berjalan di atas jalan yang lurus, jalan agama. Ini berarti istiqomah dalam beragama, tidak menyimpang sedikit pun dari agama tersebut, apalagi meninggalkan agama tersebut. Ta'udzubillah. Meninggalkan agama, meninggalkan keyakinan. Meninggalkan keyakinan itu istilah lainnya adalah murtad. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian murtad ini ada dua macam. Para ulama kita mengatakan murtad itu ada dua macam. Yang pertama adalah murtad formal. Murtad formal, meninggalkan agama secara formal, secara resmi. Dia pindah agama, pindah ke agama lain, apapun agamanya, apapun namanya. Meninggalkan agama, murtad, kafir, pindah agama. Itu murtad formal. Kemudian yang kedua, yang banyak tidak diketahui oleh kebanyakan orang, adalah murtad yang tidak formal. Istilah lainnya murtad substansial. Agamanya tetap Islam, tetapi keyakinannya
jauh dari agama Islam, menyimpang secara fundamental, secara mendasar dari ajaran Islam, meninggalkan hal-hal yang sangat prinsip dari ajaran Islam yang oleh para ulama disebut dengan pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Nah, nanti insyaallah akan kita ulang kembali. Jadi orang dia masih mengatakan saya muslim, agama saya Islam, tapi dia terjatuh dalam salah satu daripada hal-hal yang dapat membatalkan keyakinannya, membatalkan keislamannya. Maka dia murtad, keluar dari Islam, tapi tidak formal, karena dia masih mengaku muslim. Dan kita pun masih memperlakukannya sebagai orang Islam. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia ucapkan tidak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena dia dianggap telah keluar dari Islam. Nah, ini istiqomah dalam beragama. Jadi istilahnya istiqomah dalam beragama adalah tetap berada dalam Islam, ya, tidak pernah keluar daripadanya, baik secara formal ataupun tidak formal. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dalam hal-hal ketaatan. Taat dalam menjalankan agama. Semua bentuk ketaatan. Tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak pernah meninggalkannya. Salat yang 5 waktu. Bulan Ramadan tetap melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang yang mampu dia bayar zakat. Bagi yang mampu dia melaksanakan ibadah haji. Tetap menuntut ilmu, silaturahim, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ditambah dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ini istiqomah dalam ketaatan. Jadi yang dimaksud istiqomah itu adalah istiqomah dalam beragama dan istiqomah tetap berada di jalan ketaatan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian Imam Qadhi Iyad mengatakan istiqomah adalah mentauhidkan Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau orang sudah meninggalkan tauhid, seseorang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak istiqomah dalam keimanannya, walaupun dia mengatakan saya beriman, mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, beriman. Apabila orang tidak beriman tadi kita katakan ada dua. Yang formal, betul-betul meninggalkan imanannya secara formal, ataupun dia terjatuh pada hal-hal yang dapat membatalkan keimanannya, maka dia juga dianggap tidak beriman. Kemudian berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid, dan selalu konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Istiqomah itu tauhid kepada Allah sampai meninggal dunia. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Tidak menyimpang dari jalan yang lurus, senantiasa mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan agar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan mendatangimu. Para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian.
Jadi makna ayat tadi adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai kematian menjemputmu. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang fitnah akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang istiqomah sangat penting. Pembicaraan tentang istiqomah ini sangat-sangat penting buat kita semua, wabil khusus kita yang hidup di akhir zaman. Akhir zaman yang fitnahnya luar biasa, yang kalau kita lalai, kita lengah, kita bisa bergeser dari keimanan kita. Karena fitnah ini luar biasa hebatnya. Mari kita renungkan nubuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim, bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Bersegeralah mengerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu kaqita'il lailil muslim, seperti bagian malam yang gelap gulita. Jadi kalau kita berada dalam suatu kondisi di malam yang gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita berjalan di tempat yang gelap, gelap sekali, kita tidak bisa melihat ya, apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di kiri kanan kita. Kenapa? Gelap luar biasa. Nah, begitu perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan, seseorang di pagi hari bisa beriman. Seseorang di pagi hari beriman, wa yumsi kafiran, akan tetapi di sore hari bisa menjadi kafir. Pagi hari beriman. Pagi hari mengatakan aku beriman kepada Allah, tetapi di sore hari dia tinggalkan apa yang baru saja, karena pagi dan sore itu tidak lama waktunya. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Nah, tadi saya sudah jelaskan kafir itu ada dua. Satu, kafir formal, meninggalkan agama secara formal, ganti agama, pindah agama, murtad. Yang kedua, substansial.